Alkisah, siapa lebih hebat? Watak-watak, perkenalkan Ali, Siwa, Chong dan Remy. Suatu hari, empat sahabat berjumpa sambil makan tengah hari mereka berbual-bual. Eh, korang tahu, aku dapat surat ke pejabat presiden. Best tahu, bukan semua orang dapat ke pejabat dia. Hebat, hebat. Tapi aku lagi hebat. Apa yang hebat tu, Siwa? Aku bukan sekadar dapat surat jemputan. Malah aku dapat sesi berbual dengan Mr. President. Awesome, kan? Hahaha, belum cukup awesome tu. Aku lagi best, tau? Apa cerita kau? Sebaik saja aku masuk ke pejabat Mr. President, dia sedang bercakap di telefon tau. Terus dia letak telefon semata-mata nak alukan kehadiran aku. Hahaha, hebat, hebat. Kau diam je, Remy. Tak ada cerita ke? Aku pula lain ceritanya. Nak tahu ke? Nak. Aku pula semasa sedang beramal mesra dengan Mr. President, tiba-tiba telefon Mr. President berbunyi. Dia angkat telefon dan rupa-rupanya panggilan telefon tu untuk aku dan dia menyerahkannya untuk aku. Kah, hebat. Pengajaran, moral of story. Harga diri kita sepatutnya tidak bergantung kepada orang hebat di sekeliling kita. Tidak juga bergantung kepada barang mewah yang kita ada. Ia lebih dari itu. Harga diri kita sebenarnya bergantung kepada bagaimana kita menghormati diri kita sendiri.